Assalamualaikum dulur, balik lagi di channel Silakan Dicoba Dulu. Kali ini saya, karena di rumah tidak ada orang, saya pengen masak, saya pengen makan, ada telur, saya mau goreng telur tapi gasnya habis. Terus karena rumah saya di perumahan agak jauh di belakang, jadi malas juga untuk keluar cari tukang gas. Karena emang tahu sendirilah kalau gas melon itu agak susah dan agak jauh juga yang ada gas itu, jadi kita kreasikan aja, mempraktekkan apa maksudnya, cari alat-alat yang bisa dipakai di rumah. Itu gimana caranya saya supaya bisa masak telur ini. Oke? Daripada kita berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Bahan yang pertama yang kita butuhkan adalah sebuah kaleng. Dan kebetulan di sini ada, saya mempunyai kaleng bekas kornet dan juga dipakai untuk ini minyak jelantah gitu. Jadi bisa langsung aja kita pakai. Kalau misalkan nggak ada, kalian bisa cari kaleng bekas minuman atau apa aja. Karena ini saya mempunyai kaleng bekas kornet, jadi saya tidak membutuhkan waktu lama dan membutuhkan untuk memotongnya lagi. Jadi segini itu sudah cukup. Dan bahan yang kedua adalah tisu. Tisu, kebetulan ada tisu dan juga tempatnya. Karena ini tuh saya agak malas untuk motong. Kalau misalkan pakai itu berarti ketinggian ya, berarti harus agak pendek. Jadi karena saya malas motong, ini sudah kayak gini aja. Kita pakai, kebetulan ada apa ini, panci kecil atau mangkok yang apa ini. Jadi kita pakai ini aja. Oke. Seterusnya kita akan praktekkan. Caranya seperti ini, teman-teman. Masukkan aja tisunya satu per satu. Campur dulu. Ini saya nggak perlihatkan untuk masukin minyak jelantahnya, karena ini kebetulan ini dipakai untuk tempat minyak jelantah atau minyak bekas masak. Jadi saya nggak, jadi sudah ada di dalamnya, jadi langsung aja. Kebetulan jadi tempat jelantah itu bekas kaleng. Nah, setelah itu, nah karena ini bahannya ini apa, keramik takutnya panas, kita pakai cobek bawahnya. Nah, lalu atasnya baru pakai ini. Sekarang kita bakar dulu. Jadi kalau seperti ini, nah, ini akan cepat sekali apinya. Lumayan gede, kalau untuk sekedar buat masak telur itu cukup. Nah, teman-teman di rumah, daripada nanti minyak jelantahnya dibuang ke pembuangan air, itu bisa mampet. Nah, kita bisa manfaatkan. Lalu kita taruh wajan di atasnya. Apinya lumayan besar. Kita kasih minyak sedikit. Nah, setelah panas, kita masukin telurnya. Thank you.
Nah, teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri, telurnya bisa dimasak dengan cepat karena meskipun ini menggunakan cuma menggunakan minyak jelantah dan bahan bakarnya memakai minyak jelantah dan tisu, itu bisa menggoreng telur dengan cepat karena panas api dari minyak kelapa itu cukup panas. Dan itu kalau hanya sekedar untuk goreng telur itu sangat bisa sekali. Sekarang kita kasih garam. Kita tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah pengen masak, kalau gasnya habis, apalagi kalau malam-malam, kalau misalkan sampai jam 10, jam 11 ke sana, itu kan warung pada tutup. Nah, terus ada minyak jelantah, daripada dibuang masuk ke tempat pembuangan cuci piring, itu bisa mampet. Nah, ini bisa kita pakai, pergunakan, selain bisa untuk buat itu, bisa juga buat untuk sekedar goreng telur, itu sangat bisa sekali teman-teman. Karena saya sukanya setengah matang atau telur mata sapi, jadi ikut aja. Jadi segini aja dulu video kali ini ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa subscribe, comment, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.